Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melihat bagaimana cara merekap nilai-nilai atau absensi yang sudah kita berikan pada perkuliahan. Nilai-nilai tersebut, kita coba kita klik My Course, misalnya ini mata kuliahnya adalah Desain Sistem Thermal. Jangan lupa klik Turn Rating On. Kemudian pada sisi kiri kita klik grade. Nah, ini belum semuanya saya nilai ya. Tapi tidak apa-apa, kita ingin melihatnya. Misalnya kita rekapannya, kita klik aja export ini. Nah, export dan mulai dari attendance, assignment, semen 1 dan sampai semen terakhir kita tandai aja, kemudian export format. Oke, kita pilih aja, kalau ini akan diekspor dalam bentuk file Excel ya, kita pilih Excel spreadsheet, export format ya, exclude suspend user, real dan grade export display type adalah real, dan ini kita tandai beri tanda centang, exclude suspend user, termasuk keluarkan mahasiswa yang di suspend ya, atau yang ditahan, yang ditangguhkan. Grade export decimal plus 2, kita klik download. Nah, ini sudah muncul dalam bentuk file Excel ya. Open aja nih. Nah, ini dia. Ini mahasiswanya. Ini nanti kita atur lagi ya. Ini masih berantakan nih. First name, surname. Ini namanya terpisah nih, nama awal dan nama belakangnya terpisah di sini. Nanti kita atur aja. Ini kita bisa skip aja, kita delete aja. Ini bisa data delete aja. Kemudian attendance-nya kita bisa lihat yaitu hadir. Kemudian nah ini assignment 1 ya. Assignment 1 nih. Oke, nah ini dia. Semen 1, semen 2, semen 3, semen 4. Yang baru dinilai adalah semen 1, sementara semen 2 sampai 8 belum saya nilai. Nah, nanti dari sini kita bisa merekapnya sendiri dengan cara kita sendiri. Misalnya kita cari rata-ratanya atau persentasenya. Oke. Ini bisa jadi kita nanti ada tambahan, ada ujian ya, ujian tengah semester, kemudian UAS, ujian akhir semester, dan kita lakukan perhitungan sendiri pada Excel-nya. Nanti baru kita dapatkan nilai akhir yang akan kita upload ke portal nilai. Oke, sekian.